Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Rabu Siang. Paslon yang berhak maju di Pilkada Solo tahun 2020 ialah pasangan Gibran Teguh dan Bagio Suparjo bertempat di Aula Kantor KPU Kota Surakarta diadakan rapat pleno penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo secara tertutup. Demi menghindari kerumunan massa, pasangan calon yang bakal maju di kontestasi Pilkada 2020 Kota Solo tidak diundang. Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti SPMSI menyampaikan, melalui rapat pleno pihaknya menetapkan paslon yang bakal maju di Pilkada Kota Surakarta ialah pasangan Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakoso, dan pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo. Menetapkan melalui rapat pleno barusan bahwa pasangan calon wali kota yang akan berkompetisi di Pilkada Surakarta 2020 yang nanti hari pemungutan suaranya 9 Desember 2020 yaitu pasangan calon Gibran Raka Raka dan Teguh Prakusa dan pasangan calon yang lain adalah Bagio Wahyono dan Suparjo Francisco Sakirius. Setelah surat keputusan diserahkan, paslon yang telah ditetapkan harus segera membuat rekening khusus dana kampanye paling lambat hari Rabu. Sedangkan pada Kamis siang akan digelar rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut di sebuah hotel ternama di Solo. Selanjutnya, laporan awal dana kampanye harus diserahkan pada tanggal 25 September 2020 dan pada tanggal 26 September 2020. Masa kampanye telah resmi dibuka. Nurul menambahkan pihaknya semaksimal mungkin melaksanakan kampanye damai untuk meneguhkan komitmen paslon, tim pendukung dan tim kampanye agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga akan terwujud kampanye damai aman dan sehat. Kami melaksanakan kampanye damai untuk meneguhkan komitmen pasangan calon tim pendukung dan peserta tim kampanye agar secara disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 juga bisa mewujudkan kampanye yang damai, aman dan sehat. Dari Solo Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.